Siti Badriah diundang manggung ke Korea Selatan bawakan lagu dangdut. Penyanyi dangdut, Siti Badriah bakal manggung di Korea Selatan bawakan lagu dangdut. Siti Badriah mengaku tidak menyangka dirinya diundang untuk tampil dengan lagu dangdut di Korea Selatan. Kini Siti Badriah mengaku bangga bisa menyanyikan lagu dangdut di Korea Selatan dan sebut ini pencapaian tertinggi. Istri Christiana ini tidak menyangka akan diundang ke Korea untuk membawakan lagu dangdut. Hal itu merupakan pencapaian bagi Siti Badriah yang baru pertama kali tampil di negeri Gingseng. Ya, suatu pencapaian ya pasti, karena kan gak semua artis bisa nyanyi di Korea kan, dan aku dapat kesempatan itu, aku memanfaatkannya dengan baik, terangnya. Pencapaian aku yang menurut aku dari dulu aku nggak ngangka bakalan ke Korea untuk nyanyi, sekarang aku malah nyanyi di Korea, tambahnya. Selain Siti Badriah, pedangdut Gayoubi juga turut diundang untuk tampil di Korea. Istri dari Christiana Baharudin ini mengaku bangga karena ia dan Gayoubi bisa memperkenalkan musik dangdut ke luar negeri. Meski masyarakat Korea tidak mengerti bahasa Indonesia, yang terpenting bagi Siti Badriah, musik dangdut bisa mendunia.